Jogja memang istimewa. Kita sudah sampai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekalipun luasnya hanya sekitar 3.000-an kilometer, tetapi punya 4 kabupaten dengan kekhasan budaya masing-masing. Nah, hari ini kita sudah berada di salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Sleman. Ada apa saja di Sleman? Tentu kita akan mengeksplor banyak hal di episode kali ini di Kabupaten Sleman dalam Pesona Budaya. Kota Sleman merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal dengan sebutan Bumi Merapi. Dahulu kala, kota yang kini berkembang cukup pesat ini adalah wilayah dengan hutan yang lebat yang merupakan bagian dari hutan lereng Gunung Merapi. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang asal mula kata Sleman, salah satunya adalah dari kata Saliman. Kata Liman dimaknai sebagai gajah, yang patungnya kini dibuat di salah satu sudut lapangan Dengkung sebagai salah satu ikon kota Sleman. Sebagai bagian dari Kabupaten Yogyakarta yang banyak menyimpan beragam pesona budaya berupa peninggalan bersejarah, destinasi pertama yang akan saya kunjungi hari ini merupakan sebuah lokasi bersejarah yang sangat menarik serta menyimpan cerita yang unik di masa lalu. Candi Ratu Boko. Nah guys, lihat dong di belakang saya ada sebuah bangunan yang begitu luar biasa, destinasi favorit di Kabupaten Sleman, yakni Keraton Ratu Boko atau Istana Ratu Boko. Ada begitu banyak versi yang menceritakan mengenai sejarah Keraton Ratu Boko sendiri. Bahkan ada satu versi yang menyampaikan bahwa Keraton Ratu Boko ini adalah tumpukan beratus-ratus batu sebagai kubu pertahanan. Candi Ratu Boko terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Candi Ratu Boko berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian lebih kurang 195,97 meter di atas permukaan laut. Menurut cerita, situs Candi Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi loh guys, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga sebagai Keraton Ratu Boko. Gerbang masuk ke kawasan wisata Ratu Boko terletak di sisi barat. Kelompok gerbang ini terletak di tempat yang cukup tinggi sehingga dari tempat parkir kendaraan orang harus melalui jalan menanjak sejauh sekitar 100 meter. Pintu masuk terdiri atas dua gerbang, yaitu gerbang luar dan gerbang dalam. Gerbang dalam yang ukurannya lebih besar merupakan gerbang utama. Menurut legenda, situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah Roro Jonggrang. Diperkirakan, situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Shailendra yang beragama Buddha, namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Ratu Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Setelah menaiki beberapa anak tangga, sampai juga saya di tengah-tengah gapura utama ini. Dari sini, saya langsung disuguhi dengan landscape yang begitu cantik dari Keraton Ratu Boko. Juga di beberapa sudut masih terlihat reruntuhan-reruntuhan candi juga. Sepertinya masih ada beberapa tempat yang menarik, jadi perjalanan kita mulai dari sini. Keraton Ratu Boko ini menempati lahan yang cukup luas yang terdiri atas beberapa kelompok bangunan. Namun sebagian besar di antaranya saat ini hanya berupa reruntuhan. Tumpukan batu berbentuk persegi panjang yang berhadap-hadapan ini adalah Paseban.
Belum diketahui pasti apa fungsi Paseban ini pada masa itu, tetapi kalau dilihat dari sejarah arkeologi, kemungkinan besar Paseban ini adalah ruang tunggu bagi tamu yang menunggu untuk menemui raja. Kayaknya halo, saya Elis. Sarah. Hai, saya Elis. Hai. Nah, ada dua teman saya yang cantik banget. Ini asalnya dari mana? Jakarta. Di Jakarta. Jauh banget sampai ke sini. Tahu dari mana sih? Dari ini sih, sosial media. Dari Instagram. Yang terlihat di postingan Instagram tuh apa sih? Yang lagi hits aja gitu di Jogja. Kayaknya banyak orang yang ambil foto di sini. The power of social media, gitu ya. Bahkan dari Jakarta pun bisa sampai ke sini untuk foto-foto. Dapat banyak foto hari ini. Banyak. Kesan-kesannya gimana sih jalan-jalan di sini? Kalau di sini sih masih enak ya, masih sepi, nggak kayak di Borobudur atau Prambanan. Belum terlalu banyak juga yang tahu, jadi enak sih. Itulah nilai plus dari Candi Ratu Boko adalah belum terlalu ramai. Belum terlalu ramai. Gitu. Jadi kalau seandainya mau foto-foto, mau selfie-selfie, mau main ke sini, boleh. Tapi sejauh ini kalian sebagai anak muda gimana sih? Sering nggak main ke candi-candi kayak gini? Ke Jogja baru. Suka traveling, suka baru ke Jogja. Baru ke Jogja ini, tapi main ke Candi Ratu Boko. Harapannya apa sih buat teman-teman kita yang masih muda juga? Apa dong? Pesen dong. Apa sih, lebih ngejaga peninggalan yang ada di Indonesia ini. Terus ngejaga lingkungannya biar tetap selalu bersih. Itulah. Jadi nggak cuma sekedar datang untuk selfie, tapi ayo dong kita jaga lingkungannya sama-sama. Terus kita juga ajak teman-teman yang lainnya juga untuk bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti ini. Boleh dong ikutin tagline-nya kita, kunjungi, lindungi, dan lestarikan budaya bangsa Indonesia. Panjang banget. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan, budaya bangsa Indonesia. Okay, 1, 2, 3. Kunjungi, lindungi, dan lestarikan budaya bangsa Indonesia. Hey, thank you so much. Thank you. Sampai ketemu ya. Mengelilingi kawasan Candi Ratu Boko ini seperti membawa saya mereka-reka kembali sebesar apa dulunya kawasan Keraton Ratu Boko ini, ya guys. Nah guys, sampai juga kita di titik terakhir dari kompleks Candi Ratu Boko. Di belakang sana adalah Goa Wadon dan Goa Lanang, yang artinya goa perempuan dan goa laki-laki. Ditandai dengan adanya relief Yoni dan Lingga. Wow, menarik sekali. Hari ini kita sudah berkeliling kompleks Candi Ratu Boko, melihat situs-situs peninggalan sejarah yang luar biasa indah. Saatnya untuk kita melanjutkan perjalanan masih di Kabupaten Sleman. Ikutin saya terus ya.